Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahibbatul kiram, para guru-guru, para asatid, asatidah, para kiai, para wali santri, wabil khusus ayahanda, ibunda yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini menghadiri acara yang mulia, acara yang insya Allah kelak akan menjadi saksi acara di akan betul-betul jadikan acara ini menjadi sejarah yang penting untuk terus merawat Al-Quran. Semoga hadirnya kita pada pagi hari ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya anak-anak kita dan orang tua. Hadirnya kita pada hari ini insya Allah kelak akan menjadi saksi dan tentu menjadi inspirasi, menjadi semangat bahwa kita punya kewajiban yang penting, bahwa anak-anak kita pernah menghafalkan Al-Quran di 30 juz dan di wisuda saat ini menyelesaikan hafalan 30 juz. Kewajiban ini menjadi penting untuk ayah bunda sekalian ketika masih berada dalam tanggung jawab orang tua, maka tanggung jawab untuk selalu mengingatkan adalah orang tua. Ketika nanti sudah menikah, maka yang menjadi tanggung jawab adalah suami atau istri. Maka yang paling enak adalah ketika tanggung jawab itu sudah dilepaskan atau sudah diberikan kepada orang lain, yaitu ketika sudah waktunya kita punya anak perempuan segera dinikahkan kalau sudah waktunya. Itu pun laki-laki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya berterima kasih sekali atas kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh para hadirin sehingga terselenggaranya pada acara siang pagi menjelang siang ini betul-betul tidak terduga bahwa kita bisa menyelenggarakan acara di tempat ini. Semoga seluruh pengorbanan Bapak Ibu sekalian nantinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pengorbanan material, moral, tenaga, segalanya yang dikorbankan pada hari ini insyaallah kelak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, fenomena mondok saat ini itu yang justru terjadi adalah biasanya kita sering mendengar anaknya yang gak betah di pondok. Akan tetapi sekarang beda, justru orang tuanya yang gak betah anaknya di pondok. Itulah fenomena saat ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, namun itu tidak terjadi di tempat kita. Namun pernah terjadi. Semoga di pondok kita, di pondok yang lain, ini selalu menjadi hal yang terus kerjasama. Ketika orang tua sudah menitipkan putra putrinya, maka serahkan sepenuhnya, insya Allah itu sudah menjadi tanggung jawab pondok, sudah menjadi tanggung jawab daripada pondok. Oleh karena itu, semoga ini adalah awal yang kita tanamkan kepada
anak-anak kita untuk terus berjuang bersama dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah, ini semua kalau tidak kita dukung, maka tentu semua ini tidak terjadi. Sekali lagi, dukungan dari Bapak Ibu semua, ya Bunda, insyaallah dapat memberikan kemudahan untuk kita dan juga akan menjadi kemudahan bagi urusan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang baik di antara apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, tapi kenapa acaranya enggak di pondok? Maka jawabannya adalah sekali-kali Bapak Ibu kita santri ngadain acara di tempat yang insya Allah suasana baru. Karena ini sudah kita lalui, semoga walaupun tidak di pondok, di luar pondok, tetap acaranya menjadi syahdu dan menjadi berkesan dan tentunya menjadi berkah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh donatur juga yang membantu terselenggaranya acara ini, orang tua yang gotong royong patungan, alhamdulillah terima kasih jazakumullah khairan. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali hanya doa yang terbaik, doa untuk diganti yang lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullihi kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Juga nikmat yang sering kita lupakan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustaz Muhammad Syuhud Al-Hafiz, pimpinan Ma'had Usyakil Quran, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam menyampaikan sambutan ini. Sekaligus saya ingin menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada para alim ulama, ustaz dan ustazah, para tokoh masyarakat, keluarga, wisudawan dan wisudawati, juga tangan yang dirabungi kami seluruh satu persatu. Juga kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh sedawan dan sedawati, para hafiz, para hafizah, khatimah dan khatimah yang telah sama-sama saksikan tadi. Saya pada kesempatan ini melihat langsung dan rasa terharu terhadap anak-anak muda yang sekarang yang kita saksikan seperti ini. Karena tidak mudah untuk belajar Al-Quran, terlebih belajar menghafal di era digital sekarang ini. Untuk itu kami merasa berterima kasih kepada anak-anak kita semua sekarang dan karena sudah dedikasikan waktunya, sudah menginvestasikan waktunya dengan serius menjadi penjaga dan pemelihara Al-Quran.
dan menjadi bagian dari dalam tanda petik tim Allah. Alhamdulillah bin Asyaqtun Razim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Seperti itu dalam surat Al-Hijr ayat 9 kalau tidak salah. Sekarang ini kami pertama yang mengucapkan terima kasih dan dalamnya yang rasa terima kasih ini kami tunjukkan kepada semua pihak yang hadir di sini. Dan yang terakhir adalah harapan. Semoga harapan kita ini juga harapan kita semua yang hadir di sini sesuai dengan tema yang sudah sekarang ini adalah membangun peradaban Qur'ani, mengundang keberkahan ilahi. Semoga adik-adik kita membawa keberkahan bukan hanya kepada individu, bukan hanya individu adik-adik yang secara langsung, tapi juga membawa keberkahan bagi keluarga dan lingkungan yang lebih luas, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang pun berkah, sehingga berkah bukan hanya dari bumi tapi juga dari langit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekaligus terima kasih. Selamat kepada para wisudawan. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.